بسم الله الرحمن الرحيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم disebutkan dalam the بخاري قال the وسويبة The word لهب كان أبو لهب أتقها فأرضاء أت النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات أبو لهب أريه بعد أهله بشرحية قال له Mada lakiyati Qala Abu Lahabin Lam alqa ba'dakam ghaira anni Sukiyatu fi hadhihi Bi ata Qati suwaibatun Telah dilewayatkan oleh Urwah yang mana qala urwah telah berkata urwah suwaibatun suwaibah ini adalah seorang budak ya suwaibah adalah seorang budak ada apa dengan suwaibah Suwaibah adalah seorang budak Abu Lahab. Dia telah dimerdekakan oleh Abu Lahab. Suwaibah telah dimerdekakan oleh Abu Abu Lahab. Untuk kemudian Suwaibah ini diperintahkan untuk menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya jadi swaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab untuk menyusui Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mata Abu Lahab dan ketika wafat meninggal dunia daripada Abu Lahab sebagian daripada keluarga Abu Lahab bermimpi ya sebagian keluarga Abu Lahab ini bermimpi bermimpi siapa yaitu bermimpi Abu Lahab ya di dalam mimpinya tersebut, bahwa Abu Lahab di dalam mimpi keluarganya, di dalam mimpinya Abu Lahab ini mendapatkan siksa, bukan tidak besar siksa yang didapatkan oleh Abu Lahab, sangat-sangat ya. luar biasa siksa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Abu Lahab. Ya intinya siksa Abu Lahab ini sangat buruk. Ya, sangat buruk siksa yang didapatkan oleh Abu Lahab. Di mana di dalam mimpi keluarganya terse tersebut. Wa Abu Lahab bin Gol dan Abu Lahab ditanya di dalam mimpinya tersebut. Ya, jadi saudaranya itu dalam mimpi bertanya kepada Abu Abu Lahab. Apa yang ditanya? Apa yang telah engkau temui, ya Abu Lahab? Apa yang telah engkau lihat, wahai Abu Lahab? Samia, maka Abu Lahab menjawab. Ya, menjawab daripada pertanyaan keluarganya terse tersebut. Aku tidak bertemu dengan siapa-siapa. Aku tidak melihat siapa-siapa. Kata Aba, Abulahab. Lahab. Ya. Hanya aku, kata Abu Lahab, mendapatkan keringanan di hari Senin. Aku tidak bertemu siapa-siapa, aku tidak melihat siapa-siapa. Tapi aku mendapatkan keringanan setiap hari Senin, ya. Lalu ditanya, kenapa engkau bisa mendapatkan keringanan? Padahal aku melihat dalam mimpi ini, siksamu itu sangat buruk. Sangat dahsyat. Kenapa engkau katakan setiap hari Senin kau mendapatkan keringanan daripada siksa? Kama kala abalahab, aku mendapatkan keringanan siksa setiap hari Senin karena aku telah memerdekakan Suwaibah. Ya. Kenapa memerdekakan Suwaibah? Suwaibah dimerdekakan karena gembiranya Abu Lahab pada waktu dilahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu dengan gembiranya Abu Lahab pada malam kelahiran Nabi Abu Lahab memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah dan Suwaibah diperintahkan untuk menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Setiap hari Senin, Allah subhanahu wa ta'ala ringankan siksa Abu Lahab nah, Kalau Abu Lahab yang kafir, yang keluarganya mimpi dalam mimpinya siksa Abu Lahab itu buruk Tapi Allah subhanahu wa ta'ala berikan keringanan dalam siksa setiap hari Senin Lalu bagaimana dengan kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lalu bagaimana dengan kita yang dilahirkan ke muka bumi ini lahir dalam dinul Islam, agama Islam. Lahir sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mau berjuang untuk mendapatkan kecintaan dari Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam seminggu yang lalu Perhatikan firman yang Al-Fakir sampaikan kepada antum semua. Allah subhanahu wa ta'ala sudah ingatkan kepada kita. Qul in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni yuhbibkum Allah. Fayaghfir lakum zunubakum, wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum Allah. katakanlah jika kalian betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala Kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya cinta jalannya cuma satu enggak ada dua jalannya cuma satu Nih, kalau kita cinta sama Allah, jalannya cuma satu. Nggak ada dua jalan. Cuma satu jalan. Jalannya apa? Fattabi'uni Jika kalian betul-betul cinta kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'un, maka ikutilah aku. Ikuti siapa? Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, siapa orang yang nggak mau ikut Nabi nggak akan selamat. Kita mau selamat, kita ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala, jalannya cuma satu, kuncinya cuma satu, pintunya cuma satu. Fatabiuniyah bekkum Allah maka ikutilah aku. Ikuti siapa? Ikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. tatkala kita ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuhibbukumullah kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala fayaghfir lakum dzunubakum bukan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala saja tapi Allah Subhanahu wa taala fayaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim Maka, seluruh dosa dan kesalahan kita semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang kafir mengklaim dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang Yahudi mengklaim dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Allah cinta kepada mereka? Tidak. Pendeta memberikan kabar kepada Abu Talib. Untuk segera membawa pulang ponakannya. Karena sedang dikejar-kejar oleh orang kafir. Kenapa? Karena terlihat tanda-tanda kenabian. Jalan dilindungi awan. Jalan tidak ada bayangan. Dari mana kau ketahui ya bakhiro? seorang pendeta? Aku dapatkan dari kitabnya para ahli kitab. Tatkala dia diangkat menjadi nabi dan rasul, aku masih hidup, aku akan beriman kepadanya. Kenapa nabi di, dicari untuk dibunuh? Karena bukan lahir dari kaum Yahudi. Nah, jika kita ingin dicintai Allah subhanahu wa ta'ala jalan dan kuncinya cuma satu cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidupkan ya cuman bukan cuman kita bersalawat Ya, bukan cuma kita mengucap cinta kepada Nabi. Ya, hidupkan segala sunnah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya hidupkan malam di mana malam telah dilahirkan Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengenalkan kepada kaum Muslimin wal Muslimat kepada saudara dan saudari kita penting untuk kita bergembira di malam pada malam telah dilahirkan nabi kita tercinta baginda nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi jangan kalah kita dengan Abu Lahab Ya, kalau Abu Lahab aja diringankan, apalagi kita, apalagi kita yang lahir dalam agama Islam. Ya, yang lahir sebagai umatnya Nabi Muhammad s.a.w. alaihi wasallam. Dengan itu hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam. Hidupkan perintah-perintah Nabi Muhammad s.a.w. alaihi wasallam. Maka kita akan mendapatkan kecintaan dari Nabi. Siapa orang mendapatkan kecintaan dari Nabi, dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu, ayo. Walaupun masih lama kita lihat sebulan lagi kita akan mengadakan, tapi terasa dengan cepat. Ya, nggak akan lama. Dengan cepat, ya. Keadaan seperti ini, ya. Kehidupan seperti ini, ya. Yang sedang ada di negeri kita, ya. Walaupun sudah ada jalan tapi jangan dianggap perjuangan untuk mengadakan udah muda enggak susah ya nanti disampaikan begitu masih agak sulit jalannya ada ya tapi kalau jalannya dianggap kecil diremehkan tidak diperjuangkan ya gagal tuh paham Ya. Walaupun musti bisa acara itu nanti terselenggara. Ya. Siapapun tidak boleh tidak patuh. Siapapun yang siap jadi panitia panitia musti saklek dapat mengusir orang yang tidak patuh. Kalau Anda tidak usir, acara dibubarkan. Lebih baik satu orang pergi, acara berjalan sampai kelar. Hati-hati ya, karena mata intel di mana-mana, entar acara juga bisa dibubarkan. Tapi kalau dilihat oleh... Intelnya itu panitianya saklek sesuai dengan perjanjian, maka acara dibiarkan berjalan. Tapi kalau tidak, ya acara dibubarkan. Tuh, ya kita hidup ini beragama dan bernegara. Kita wajib taat kepada hukum Allah dan kita taat kepada hukum negara. Apalagi di di dalam hukum negara ada jalannya supaya patuh, taat, tunduk. Ya. Sehingga kita telah menghidupkan dua hukum, hidupnya hukum Allah Subhanahu wa taala dan hidupnya hukum dari negara yang kita hidup di negara tersebut, lahir di negara tersebut. Kita dapat memberikan contoh patuh kita kepada hukum yang telah ada di negeri kita. Ya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tetap kuatkan iman dan Islam kita. Allah subhanahu wa ta'ala tidak hentikan jalan di dalam perjuangan kita di dalam menghidupkan seluruh sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengencangkan kekuatan iman dan Islam di dalam diri kita untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan perjalanan kita perjalanan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala perjalanan dan perjuangan yang mendapatkan ridha dari nabinya Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa محمد صلى الله عليه وسلم بشر الفاتحه الحمد <سؤال> لله رب العالمين <سؤال> الرحمن الرحيم